Ya, ditekan. Tekan ke bawah. Daup, jangan terlalu dalam. Nah, diikat ya. Atasnya. Atasnya diikat. Ikat. Oh, ikat. Ya. Oh, simple and easy. Awas, jangan terlalu nunduk, boleh? Yes, gitu. Yeah. Oke, okay, natural sambil lihat. Jadi, tapi jangan terlalu nunduk. Yes. Wait, wait. Oke. Oke. Sudah ya? Ya. Sip. Sip. Mor lagi pura-pura dipegang lagi. Ini pengalaman pertama saya untuk ikut join acara L'Oreal Netizen Day. Dan senang banget hari ini melihat mangrove yang gitu besar. Dan mudah-mudahan tadi aku kebagiannya menanam bibit ya. Menanam namanya Rhizophora. Ya, jadi banyak pengetahuan baru ya. Dan senang banget karena mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini mungkin terlihat cuma satu orang, satu tanaman, tapi efeknya kan banyak banget ya untuk banyak hal, untuk manusia, kita, terus juga untuk hewan-hewan, binatang. Dan mudah-mudahan dengan acara positif kayak gini makin besar lagi yang ada di Indonesia, yang pasti dampak positifnya banyak untuk kehidupan semuanya sih sebenarnya, karena mangrove itu banyak banget tempatnya. Terus di Indonesia, terutama Jakarta, dan aku berharap banget dengan kegiatan yang sangat positif hari ini bisa membangkitkan semangat orang-orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama hutan mangrove di Indonesia yang keberadaannya sebenarnya sangat penting, tapi kerusakan sudah cukup parah sekarang. Jadi sekarang kita di sini ingin membagikan semangat orang-orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi this is the first time in the history of Indonesia that we are using an Indonesian celebrity, a hijab wearing Indonesian celebrity on the professional drag. And I think it's possibly the first time in the world that a L'Oreal professional brand has a hijab-wearing celebrity. And this is just a proof of the fact that Indonesia is so important for us, Indonesia is so strategic for us, and we are, more importantly, we want to be a country, a company.